otomotif, ayah mobil kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini saya akan membagikan room tour warung sembako saya. Requestnya saudaraku Mbak Makiyah ya. Nah, di sini seperti ini ya penampakan warung saya dari depan. Nah, dari depan seperti ini. Display lah jajanan pajangan, nah seperti ini ya. Di sini ada kerupuk yang abang-abang suka nitip itu, yang kaleng. Di sini tempat roti ini, ada jalan kecil jajanan, dan ini mainan ya abang-abang yang kemarin nitip mainan. Ini jajanan juga. Nah, di sini ada kulkas kita ya, untuk yang gelasan, yang botolan, yang kotak susu, sama ini minuman botol itu ya. Nah, seperti ini. Di atasnya biasalah kayak gitu tuh, ada plastik. Ini displaynya produk Wings ya, kayak gini. Apa pas ya? Ini ada mie gelas di sini, mie gelas di atas, ke bawahnya. Nih dari depan ya, tampilannya seperti ini. Masih acak-acakan, belum rapi-rapi tuh. Seperti ini. Ini minuman yang rencengan, masih kosong sebagian barangnya ya. Ada kopi sebelah sini sebagian, ada sampo juga di dalamnya. Ini jajanan yang ecer-eceran. Gelap ya, gelap. Nah, di bawah juga jajanan, sama ini berantakan banget. Ciki-ciki tuh seperti itu. Nah, ini jajanan snack aneka biskuitnya di sini. Ada lagi display sayap mas, ini dari Garuda ya, snack Garuda. Dari Roma juga ada. Ini kacang. Di sini ada kulkas es krim depan ya, kulkas es krim. Ini ada beras kita jual 4 macam. Nah, seperti ini ada juga ciki di sini tuh, tepung terigu, tepung beras, sagu ya, gula putih yang kilauan. Nah, seperti ini ada minyak goreng, ada galon lay mineral ya. Minyak goreng lagi dilema nih saat ini ya harganya. Di sebelah sini ada jajanan juga yang pak-pakan, ada juga nyelip minyak goreng. Keripik ya. Nah, seperti itu jajanan. Agak ke belakang sedikit ada tabung gas. Ada lagi ini minuman yang dus-dusan, berantakan tuh. Gitu ya, minuman yang dus-dusan. Ke atasnya ada celengan, ada tali rafia,
Ada lagi sendal-sendal jepit. Sendal jepit yang dewasa dan anak-anak. Ada lagi ini kesininya. Ada mie instan ya. Ini supaya pembeli memudahkan untuk memilih mini ya. Ini sebagian di sini saya taruhnya. Ada kerupuk juga gantung-gantung, kerupuk emping, kacang, apa tadi tuh? Mayonnaise ya. Ada lagi hunkwe, ada lagi abon. Nah, seperti itu. Ayo kita masuk ke dalam. Di dalam seperti biasa ya. Tambah berantakan. Ada bola juga tuh. Ini ada bumbu-bumbu, sebagian bumbu masak. Ada saus, ada cuka, ada snack juga tuh di sini. Ini pempes-pempes. Digantungin pempesnya ya. Nah, ke bawahnya lagi ada pop mie, ada bihun. Ada terigu. Ke bawahnya lagi garam, garam bataan, garam halus, garam kasar ya. Ke bawahnya lagi biasa stok-stok kontainer ya. Kosong. Adanya Puruti. Ya. Pempes, pempes tuh. Ini yang di talas ini alat-alat tulis buku, alat tulis gitu ya, lem-lem, paralon, lampu-lampu gitu. Dan ke atasnya lagi di sini pempes-pempes lagi. Pempes anak-anak dan pembalut ya. Gitu, terus ke bawah lagi kita ada stok beras nih, masih sedikit lagi belum dituang. Nah, seperti itu dari dalam tampakannya ya. Ini ada biasa bumbu Royco, Masako ya. Lada halus, lada bubuk, kecap-kecap yang sasetan. Ada lagi nih bumbu-bumbu, ada soun-soun. Di sini tempat telur. Telur. Tapi belum kita isi ya, masih ada beberapa kilo lagi belum diisi. Ke bawahnya kerupuk ya sama kacang tanah, gula merah gitu. Terus ke sini lagi. Ada bumbu-bumbu, ada teh-teh sasetan itu ya. Ada pewangi untuk pakaian juga, nyetrika gitu. Sopel-sopel digantungin sebagian. Kopi-kopi seperti itu. Berantakan lah nih. Kita display-nya enggak bagus ya. Eh, jam masa gelap. Kayak gitu tuh. Ini obat-obatan. Kita khusus di sini ya, talasnya obat-obatan. Bedak bayi juga ada. Ini sedotan paling bawah. Ini kopi hitam nih terlaris ya, kita sediakan stoknya agak banyak. Lanjut ke sini. Super soul, super apa? Soklin lantai gitu. Pencuci piring. Nah, gitu-gitu dah. Nah, alat mandi. Alat pencuci ya. Kantong kresek. Di bawahnya seperti itu ya. Ini sabun cuci, sabun bubuk ya yang sasetan, dan sabun colek. Sabun colek, sabun bubuk. Ini ada susu kaleng. Susu kaleng, sirup-sirup, botan, kecap. Dan ini ada mie. Mie-mian ini di dalam ada ya.
banyak varian rasa mie-nya tuh. Sampai sana di atas juga masih ada, ada gunting juga. Kesini sabun cair, ke bawahnya lagi sabun bubuk ya. Teteh, sabun bubuk. Teteh tahu nggak? Teteh tahu nggak yang buat masukin bumbu video aku yang bergambar bumbu itu? Tahu nggak? Ini ke teh. Masuk. Dan ada ini nih terigu. Ada tisu. Ada tisu, ada bumbu lagi. Di sini ada agar-agar. Ada lagi mie di bawah sebagian. Berantakan tuh pokoknya. Kesininya ini alat tulis tadi tuh, depannya ini, belakangnya seperti ini. Amburadul. Seperti itu ya. Nah, ke sana tuh alat tulis semuanya. Kertas polio, kertas HPS. Gitu ya. Lampu-lampu dah, sekitar lampu-lampu. Ini soklinnya. Soklin pewangi. Begitu ya, Mbak Siti Makiyah. Semoga berkenan menonton ya. Begitu keadaannya, warung saya tidak rapi. Acak-acakan, tapi ya lumayan. Begini rapinya. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.